Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Siang hari ini tepat jam 11.56 menit waktu Indonesia bagian barat, hari Selasa 2 Mei 2023, saya berada di sisi sebelah utara depo kereta cepat keluar, tepatnya di sisi rel KAI Kereta Api Indonesia di petak antara stasiun Rancaekek sebelah timur dan stasiun Cimekar sebelah barat. Saya akan memantau situasi kondisi di area depo kereta cepat Tegaluar menjelang dilakukannya operasional atau commercial operation date COD kereta cepat Jakarta Bandung yang informasinya akan dilakukan bulan Agustus 2023. Di lokasi bekas penyimpanan dan loading rel bantaran 500 meter serta bekas gedung-gedung untuk penyambungan rel 50 meter menjadi rel batangan 500 meter saat ini berubah menjadi jalur rel dari ujung depo sebelah barat menuju ke joint workshop sebelah timur. Kalau dilihat dari pitras beam atau portal yang terpasang di area itu cukup lebar, kemungkinan akan dibuatkan 5 jalur rel. Namun yang sudah terpasang 1 jalur dan 1 jalur lagi dalam proses. Terlihat bantalannya sudah dipasang di area itu. Saya akan terus bergerak ke arah timur menuju ke Joint Workshop, tempat keberadaannya 3 trainset electric multiple unit EMU, yaitu rangkaian kereta penumpang yang berwarna merah silver. Dan saat ini terparkir di area Joint Workshop di sisi sebelah utara dan di depan di sisi sebelah barat. Ketiga trainset EMU ini merupakan bagian dari 7 trainset kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah berada di area depo dan stasiun kereta cepat Tegaluar. Satu trainset kereta inspeksi atau comprehensive inspection train yang berwarna kuning silver ada di area barat depo kereta cepat Tegaluar. Sementara 3 trainset EMU disimpan di area stasiun kereta cepat Tegaluar, persisnya di bawah peron. Satu trainset berada di jalur 4 di sisi sebelah utara dan 2 trainset EMU ada di jalur 1 di sisi sebelah selatan.
9 unit kereta ketenari, kereta yang biasanya digunakan untuk instalasi maupun maintenance overhead catenary system OCS atau sistem kelistrikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebanyak 7 unit sudah dipindahkan ke atas rel, sementara 2 unit lagi masih menunggu giliran dan saat ini masih berada di samping rel di atas beton. Sahabat, itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, hari Selasa 2 Mei 2023, terkait situasi kondisi di area depo kereta cepat Tegaluar menjelang dilakukannya commercial operation date COD kereta cepat Jakarta-Bandung pada bulan Agustus mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.